tienen dos. ¡Ya va! Saya yang biasa, Mbak. Kan udah dibilangin nama saya Sam. Jangan panggil Mbak, ya? Iya, Sai. Iya, Sam. Malam soalnya banyak kan begadang, jadi begini deh. Sam, nih. Dengar katanya di sini banyak rampok nih akhir-akhir ini ya. Ya udah deh, saya kalau gitu langsung pergi lagi ya. Kerja lagi. Sam ya. Dah. Tadi kebuka. Ini gak apa-apa. Cewek jadi gini kan? Cewek yang bisa bikin gue bengong sih cuma satu. Alah. Mbak Sam. Oi, belum bayar parkir tuh. Hah? Belum bayar parkir? Ya itu. Tenang, gue balikin duit 2.000 loh. Oi! Aduh, jatuh. Oh!
lari kemana lo? Ajar! Kita ini lagi fighting. Kamu malah menyerang satpam. Gimana kalau dia mesum-mesi kita? Mau bayar pakai apa? Untuk benerin genteng aja yang bocor. Nih, kita mesti nyicil. Ya terpaksa. Jual diri aja gitu loh. Emang maunya begitu loh. Serganjen. Heads, sayang. Kalau ngomong nggak boleh macem-macem ya. Gini-gini, sekali tepuk 4-5 berondong. Bisa aku dapetin tahu. Mendingan biar gak ada saksi, kita singkirin aja dia. Kita potong-potong, terus buang ke kali. Potongan pertamanya dimulai dari sini. Tuh kan dia masih hidup. Ke bawah, biar babe yang terapi deh. Apakah kau merasa perutmu kosong itu yang menjadikan kamu pingsan? Ah, lu gak mungkin dia apa-apain sama Sam. Lihat dong orangnya lemah lembut begitu. Masih untung kamu ditemukan Sam, dibawa ke sini dan dirawat di rumah ini. Udah, biar gak pusing lagi. Kamu makan siang di sini aja ya. Ya, benar. Lidna mana? Ini semua si Satpam. Malu tuh. Punya duit saya. Ali, keluarin sini. Lama banget itu. Masih telat. Kalau makan nyicil apa sih semua nih? Udah lagi. Ya, hati-hati ya. Hai, Pak. Iya, Bu. Ya. Terima kasih nih, jadi repotin. Oh, enggak. Jangan dilihat bentuknya itu. Jumlahkan saja berapa harganya ya. Ya. Hati-hati, dadah. Untung gak hampir aja itu. Dadah, ya. Ya, gak usah diantar, bisa sendiri. Ya, makasih. Aduh, hampir aja, Sam. Dia udah hampir curiga sama kamu. Ya mungkin lah, Guru. Dia itu bego. Dipilih. Lu pikir gua gak tahu lu siapa? Lu bongkar lu rasa lu. Eh, ngapa
Mau nyolong lu ya? Sembarangan mau nyolong. Satpam nih, tuh lihat. Mana ada satpam tuh ngumpet-ngumpet di sini. Yang ada tugasnya satpam tuh jaga di sono. Justru ini lagi jaga. Pasar kan banyak copetnya, banyak penjahatnya. Gimana? Ya udah kalau enggak mau dibantuin, satpam memang tugasnya jaga. Cil lagi sono. Iya. Pas. Dijagain gratis enggak mau. Aku jangan kurang ajar ya. Berapa pun yang kamu minta aku pasti bayar. Kamu pun yang mau aku. Tolong. Kurang ajar. Kamu belum tahu siapa saya. Saya satpam lo, hati-hati lo, saya satpam lo. Saya sih sebenarnya mas, saya nggak suka kekerasan mas, cuman kalau maksa. Semua nih. Sekarang gue serius ya, daripada ntar semuanya luka-luka. Cabut sana. Gue serius. Berapa kali sih gue nyelamatin lo? Pala lo pusing gak? Yang lo rasain apa? Bahagia. Sam! Sam! Mau lo apa sih dari gue? Ajarin dong, biar jadi jagoan beneran, gak soal jagoan. Sam, biar bisa ngajar, Sam. 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 Ngejar kamu sebelum saya diajarin. Oh.
Terserah. Pokoknya saya nggak akan kemana-mana. Saya bakal tetap di sini. Mau diapain juga nggak akan bergerak. Kalau diginiin doang mah saya nggak akan nyerah. Kalau gini mah enteng. Pokoknya saya nggak akan kemana-mana sebelum saya diterima. Anak-anak ada yang mau jadi jagoan nggak? Bagus. Kalau kalian belajar di perguruan silat kakak, kalian semua bisa jago seperti om ini. Mau? Mau. Tunggu ya. Siapa? Satu. Dua. Siapa tuh? Nah, anak-anak sekalian, kalau yang ini pasti bisa. Ya nggak, Pak? Tunjukin, Pak. Tagihan ini 630. Hah? Dari mana saya, Pak?
Tunggu dulu, Pak. Cuma ada 235.000 nih. Gimana, Pak? Saya nggak ada lagi duit nih. Ah, duit sudah habis. Besok makan apaan kita? Gimana sih? Katanya mau promosi. Nggak taunya malah tekor. Kamu ini gimana sih, Pak? Tahu ah. Ini demam panggung nih. Ah, pokoknya kalau gitu kita harus cari uang sekarang juga. Patah, Bu. Bisa kan? Bisa nih sebenarnya patah nih. Bukan salah saya tuh, Bu. Ini lihat tuh. Ah, tahu kan? Mestinya bisa. Pak, bisa nungguin rambut? Oh, bisa. Ya, bisa. Maaf ya. Ah, mau segimana? Oh, bukan di sini, Pak. Di mana? Sini. Bisa. Ya. Ya, dengan hotline mari-mari. Ah, iya, suara aku seksi. Kamu suka suara aku, baby? Papa? Mas, ya, Mas. Buat bagian diri, Mas, dari Bruce Lee. Ibu, buat anaknya, buat adiknya. Dek. Mas, ikutan, Mas. Sam, kamu juga dong. Ramahlah sedikit, Sam. Ini kan lagi promosi, ya. Biar banyak yang datang sama kita nih. Ayo, Dek. Mas. Bisa jadi jagoan nih, ayo. Jangan kasar dong. Kita kan lagi promosi. Bisa nggak punya murid kita nanti? Heh, lo ikut latihan ya? Nggak mau. Lo ikut dong ya? Ikut nggak? Iya, gue ikut. Mau gue beda kalau bagus. Ikut ya. Bukan, Sam. Kabur lagi kan? Maaf ya, Bu. Aduh. Gimana ya, anak-anak zaman sekarang tuh chatting, game, ya enggak, Facebook, komputer, nongkrong, enggak ada yang mau latihan silat. Emang enggak ada cara lain ya untuk nyelamatin perguruan ini? Makanya rumah ini kita jual karena kita krisis murid. Sekarang anak-anak lebih memilih menjadi murid salsa, tango. Bahkan mereka lebih memilih les drum, gitar, dan juga les piano. Benar itu. Kalau saja kita punya satu murid yang bisa kita latih dan kita olah supaya dia bisa jadi jagoan, mungkin kita bisa jadikan alat dia untuk promosi supaya perguruan kita selamat. Gimana coba? Tapi anak itu harus kelihatan culun, cilepeng, bego, dan bodoh. Jangan sampai ada orang menyangka bahwa dia tuh bisa jadi jagoan. Pendekar. Suatu saat bakal jadi pendekar. Oh, benar, jangan sampai menyangka. Iya, ngerti. Ya, ngerti. Halo. Ya, Sam, saya boleh coba nggak?
Aduh, Sam, saya kan cuma pengen jadi satpam yang disegenin gitu. Guru, semua orang boleh latihan silat di sini, asalkan bukan dia. Sam, Sam. Pak, Bu, udah saya aja gak apa-apa kok, beneran. Saya gak punya apa-apa sih, cuma nanti semuanya saya beresin deh, udah. Saya cuciin, setrika semua bajunya. Atau kalau misalnya pegel juga saya pijitin, udah. Pijit saya bisa? Bisa. Yang pijit ibu saya. Oh iya. Kamu yang pijit aku. Iya, saya pijitin juga. Suara jantung aku ya. Min. Iya, aku cek. Siapa? Cek sekali lagi. Ya. Kamu sudah kami terima jadi murid di sini. Wah, beneran, Pak? Wah, terima kasih, Pak. Sekali lagi, bukan cuma hidung lo aja yang bakal berdarah. Kalau kita mau main layangan, kenapa di sini sih? Kenapa nggak di lapangan? Ada filosofi yang bagus dari layang-layang. Layang-layang itu ringan, kan? Nah, kamu harus belajar ilmu untuk meringankan tubuh. Dan saya adalah orangnya yang bisa mempunyai ilmu untuk meringankan tubuh, sekaligus ilmu untuk meringankan hutang dan beban hidup kamu. Wih, gimana caranya tuh? Sam, tunjukkan. Thank you.
Kok bisa gitu? Oh, iya. Oke. Kalau Sam bisa, kenapa saya nggak bisa? Sampai beneran bisa terbang. Yuk. Oke. Terus. Op. Nah, apa lu, orang habis disunat jalannya sakit gue toh. Aduh, sakit. Lirik tuh, lirik. Jangan-jangan lo begini karena habis lembur lo ya, masam lo ya. Oh, selamat ya, geng ya. Gak nyangka gue lo bisa dapetin ceweknya kayak Mbak Sam gitu, keren, cantik, seksi. Kirain lo bakalan jadi perjaka seumur hidup lo. Halo. Wah, bangga banget gue sama lo. Sakit nih. Maaf, sorry. Duh, hebat lo, geng. Ya. Yeah. Mudah-mudahan ada jalannya lah. Gue juga masih usaha. Mbak, saya mau cari cincin nih. Ada yang paling murah gak? Oh, ada, dulu ya. Ya. Yang paling murah ya, tapi bagus. Oke. Nah, itu dia. Nah, cakep nih. Ini berapa nih? Yang ini 40.000, 1 gram. Yang ini 1,5 gram, 50.000. Ini paling murah nih. Paling murah. 40.000 ya. Bentar ya. Mbak, kalau kira-kira yang cukup segini, yang lebih murah ada gak? Ini nih. Hah? Ini doang? Cuma itu. Ya, mas. Gila, enggak bagus satpam lu.
ini gak mungkin. Jadi situ, bagaimana mungkin dia menguasai jurus kuncian semesta? Nah, untung aja kabur lo, kalau gak mati lo sama gue lo. Lo tuh ya cari masalah melulu. Ngapain di sini? Beli peniti. Ini. Hah? Peniti? Buat apa? Buat... Gak usah senyum-senyum. Yang akan muncul kalau kita berkonsentrasi akan luar biasa. Sekarang kamu pikirkan hal yang paling kamu sukai. Satu hal yang paling penting. Konsentrasi, Sugeng. Kamu mulai merasakan sesuatu? Iya, Master. Semakin keras ini, Master. Semakin keras. Awas ya, gue ini bisa baca pikiran juga tau. Ya, yeah, hampir hidup nih. Gak bisa-bisa ya. Ah!
gitu. Tuh anak, sampai global warming selesai, pasti masih gak bisa ngapa-ngapain. Ya harusnya kamu yang mengajarinya, Sam. Selain kamu punya kemampuan, wajah kamu juga sudah seperti guru. Dan kamu satu-satunya harapan perguruan ini. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Jangan pikirkan diri kamu sendiri. Pikirkan perguruan ini. Dan satu hal. Masa depan perguruan ini ada di tanganmu. Ngerti? Lebih hebat dari aku. Aku harus bisa mendapatkan kitab itu. Gak dikebukin, suruh ngepel. Kalau gak suruh ngepel, dikebukin. Gak menjadi jagoannya gue. Wow, wow, wow! Nasib, nasib. Tapi kalau soal urusan ngepel sih, gue yakin gue lebih jago dulu urusan ngepel. Nyapu. Kalau semua pada yang mau ngajarin sih, gue belajar aja sendiri. Hilang. Konsentrasi, konsentrasi. Sam gak lihat, Sam gak lihat. Berhasil ngilang, berhasil ngilang. Serius apa enggak sih? Kalau pikiran lo masih jorok, nggak bakal bisa dapat ilmu apa-apa. Ngerti? Mau latihan serius? Benar. Oke, gue tunggu sebelum matahari terbit. Eh, lihat mata gue!
Mam. Soalnya. Hei, ngapain lo liat-liat? Tadi kamu senyum kan? Senyum dalam mimpi lo, latihan yang benar. Lo senyum. Ya ngapain sih, minta digampar ya nanti. Itu tuh. Jahat banget sih. Senyum, ini baru namanya senyum. Gue jadi inget pertama kali gue masuk ke perguruan. Umur gue dulu baru 6 tahun. Orang tua gue meninggal. Gue mestinya dirawat sama om gue. Tapi kayaknya nanggung satu anak lagi tuh buat mereka terlalu berat. Jadi gue dibuang di tengah jalan. Mereka bilang gue punya bakat yang orang jarang punya. Eh, kamu tidak boleh membunuh orang seenak perut kamu. Apa, tapi kan saya gak sengaja bunuh dia. Dia menghilangkan nyawa orang lain. Dan akhirnya murid itu pun diusir dari perguruan dan gak boleh munculin wajahnya lagi. Nah, semenjak itu gue sadar. Sebenarnya kelebihan yang lo punya itu bisa ngerusak diri sendiri. Makanya, semua yang gue ajarin ke lo jangan sampai disalahgunain ya, Geng. Iya. Yeah. Lo tuh percaya takdir gak? Iya, takdir. Percaya gak? Percaya. Mungkin karena itu kita bisa kenal satu sama lain ya. Mungkin sebenarnya kita ketemu itu gak hanya kebetulan. Mungkin sebenarnya emang gue harus nolongin lo. Mungkin emang kita harus saling tolong-menolong. Ya gak tau lah. Yang pasti perguruan itu satu-satunya yang gue punya. Makanya gue gak bisa banget kehilangan itu. Ya, itu mungkin namanya jodoh. Walaupun menurut gue lo tuh kadang-kadang orangnya suka aneh, tapi gue yakin sebenarnya lo tuh orangnya baik. Lo udah gila ya, dari tadi gue curhat lo malah megangin selangkangan. Dasar orang aneh.
Sab. Ada apa, Bu? Perasaanku gak enak, Pak. Lagi kita di sini. Banyak gaya. Sama seperti master-master kamu. Ternyata cuma segitu saja kemampuan kamu. Kamu gak layak mendapatkan kuncian semesta. Datang tidak diundang, biar kami antar pulang. Selamatkan kitab kita. Jangan sampai jatuh ke tangan dia. Mau mati juga kamu. Berikan aku kuncian semesta. Untuk kamu akan segera menyusul guru kamu. Lebih baik gue mati. Kamu yang minta. Sam. Wah. Mau ngapain lo? Gak mau lari. Sam. Sam. Cari apa?
Cari nih. Kuncian semesta. Yang diagungin selama ini ternyata ada mesti tolol. Siapa yang tolol? Lu goblok. Ini satu-satunya cara buat nyelamatin kamu. Maaf ya, Sam. Ngapain lo? Saya mau nyembuhin kamu. Saya tahu kok caranya beneran. Percaya deh. Kamu tuh luka parah, ya. Berhasil tuh. Hah. Kok dipukul? Lagian lo buka baju gue gak minta izin dulu. Oh. Kurang. Pasti masih ada di tangan mereka. Sam. Nih, makan dulu. Gak ada jagoan kalau gak makan terkurang gizi. Nih, Sam.
Sam, yang ini jangan dibanting ya. Ya dong, Sam. Katanya jagoan. Nah. Gitu dong. Nih, saya suapin deh. Kalau kurang, bilang aja ya. Buat lagi. Kamu gak akan bisa lolos. Hamzah. Gang, kita gak bisa sembunyi kayak gini terus, Gang. Kiwadan pasti akan nungguin kita. Sam. Tenang ya, Sam. Selama saya masih hidup, saya tuh gak akan ngebiarin siapapun buat ganggu kamu. Tenang ya. Gang, ada yang pengen gue kasih lihat ke lo. Apa? Lo ngerti sekarang kenapa guru mau gue tetap hidup? Semua cowok juga pengen kamu tetap hidup, Sam. Bukan itu, Sugeng. Coba perhatiin yang benar. Fokus. Lah, iya ini udah fokus nih. Kerasa nggak? Iya, kerasa. Ini bab terakhir dari kitab kuncian semesta. Kalau Kiwedan bisa dapat bab ini, gak akan ada lagi yang bisa ngalahin dia. Terus saya bisa apa? Konsentrasi, Sugeng. Sugeng, tangannya jangan ke situ dong. Maaf. Konsentrasi, Sugeng. Cari apa, Mas? Cari sesuatu aja buat temen. Iya, silakan. Cocok nih buat Sam nih. Mbak, ini berapa ya? 150.000, Mas. 150.000? Iya. Lumayan ya.
Sugeng. Kamu, rupanya kamu adalah bab terakhir itu. Sudah cukup kita bermain hari ini. Saya antar, Mbak. Mana? Saya nggak tahu, Mbak. Ini, jelas-jelas tadi, Mbak. Mas, tadi nggak ada yang terkosong. Saya antar, Mbak. Mana isinya? Ya, Sam. Gue butuh adalah apa yang ada di kulit. Dan gue bisa baca lebih tenang. Kalau lo sudah mati. Tapi gue gak suka ngelawan orang yang gak seimbang. Ini ku campur lo ya. Minggir. Hei, siapa yang lu suruh minggir, eh? Ah!
Ternyatanya segitu saja kemampuan murid perguruan Halilintar. Sugeng harus balas kematian para guru. Gak mungkin, Sam. Dia gak mungkin dikalahin. Konsentrasi. Pikirin satu hal yang paling penting buat lo. Ingat pesan guru. Konsentrasi. Eh, setan. Masih ada satu murid Halilintar yang belum lo kalahin. Tadi saya beli ini. Apaan?